basically the mission of Prophet Jesus and Prophet Muhammad, peace be upon them both, is exactly the same. Both of them, they submitted their will to Almighty God, and they came to preach about Tawheed, about the oneness of Almighty God, and that you have to believe and worship Him alone and no one else. Video reaction kali ini kita akan membahas ceramah dari Zakir Naik yang berjudul Apa Beda Misi Yesus dan Muhammad? Kenapa harus mengikuti Nabi Muhammad? Kita akan sama-sama dengarkan apa yang menjadi argumen dari Zakir Naik ini. The mission of Prophet Jesus and Prophet Muhammad, peace be upon them both, is exactly the same. Both of them, they submitted their will to Almighty God, and they came to preach about Tawheed, about the oneness of Almighty God, and that you have to believe and worship Him alone and no one else. Ya, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya bahwa Zakir Naik ini mengklaim secara sembarangan. Dia memutarbalikkan ajaran Kristen secara serampangan. Faktanya adalah Alkitab itu menjelaskan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang terpisah dari Allah oleh karena dosa. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10 begini, Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, pertanyaannya adalah, Yesus memberi hidup dengan cara apa? Yesus memberi hidup dengan cara menyerahkan nyawanya bagi kita. Di dalam pasal yang sama, ayat 14-15, di situ Yesus berkata begini, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, hal ini bertentangan banget dengan apa yang menjadi kesaksian dari Quran. Di dalam surah An-Nisa, ayat 157, di situ dikatakan, Sesungguhnya Al-Masih Isa Putra Maryam Rasul Allah itu tidak dibunuh dan juga tidak disalibkan. Tetapi yang dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Nah, kita kembali dalam Yohanes pasal 10 ya. Dalam pasal yang sama, di ayat yang ke-30, Yesus menjelaskan bahwa Dia dan Bapa itu adalah satu. Ayat 33, di situ menjelaskan bagaimana orang Yahudi itu mau melempari Yesus karena Yesus itu menyamakan diri dengan Allah. Mereka bilang begini, Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, jelas bahwa mereka menganggap Yesus itu menyamakan diri dengan Allah. Nah, ini berlawanan banget dengan apa yang Quran katakan. Di dalam surah Al-Ikhlas 1-4, di situ dikatakan, Dia Allah yang Maha Esa tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang atau sesuatu pun yang setara dengan Dia. Jelas teologi Islam melawan apa yang menjadi pengakuan dari Yesus sendiri yang menyatakan diri sebagai anak Allah yang menyamakan diri dengan Allah. Nah, jadi jelas dalam bagian ini, Zakir Naik ini mengklaim menyamakan misi Muhammad dengan Yesus itu tuh ngawurnya minta ampun. Nah, menurut teman-teman gimana? Betul nggak? And all the messengers that came before, if you read the scriptures, whether it's Jewish scripture, or the Christian Bible, or the Hindu scriptures, or the Buddhist scriptures, all these scriptures prophesize the coming of the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Ini klaimnya ngawur serampangan ya. Masa dia bilang bahwa kitab Buddha, kitab Hindu juga menyebutkan Muhammad? Kayaknya malu deh ya. Kalau gue sih malu banget kalau misalnya berargumen kayak begitu ya. Jelas-jelas itu beda banget. Mungkin teman-teman yang Hindu atau Buddha yang menonton ini juga bisa komentar di bawah. Apakah betul bahwa Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab-kitabnya agama Buddha atau agama Hindu? Silakan. Even in the Bible, it's mentioned in the Old Testament, in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18, about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang argumen ngawur yang mengatakan bahwa di dalam Perjanjian Lama, Ulangan 18 ayat 18 itu dinubuatkan tentang Muhammad, itu sudah gua bahas sebelumnya di dalam video yang ini, teman-teman bisa saksikan argumentasi itu ya. As well as Gospel of John chapter number 16 verse number 12 to 14 where Jesus Christ peace be upon him says I have many things to say unto you but he cannot bear them now for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth he shall not speak of himself all that he hear shall he speak
he shall glorify me. And we know Prophet Muhammad, peace be upon him, got the revelation of the Quran. And whatever he got revelation from Almighty God, he repeated verbatim. He shall glorify me. The only messenger who has glorified Jesus Christ, peace be upon him, is Prophet Muhammad, peace be upon him. Ya, dalam bagian ini Zakir Naik ini maksa banget ya. Dia bilang Muhammad itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 14. Padahal bunyi ayatnya itu begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itu akan dikatakannya dan ia akan memberitakan padamu hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Nah, di sini jelas-jelas Zakir Naik ini sok tahu. Pribadi yang disebutkan di dalam ayat ini jelas disebutkan identitasnya adalah roh kebenaran. Atau dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah to pneuma tes aletheias. Nah, kata pneuma yang dipakai oleh penulis perjanjian baru ini, itu merujuk pada salah satu pribadi Allah Trinitas, yaitu Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, emangnya Muhammad itu adalah roh? Ini sih maksa tingkat dewa ya, cocok loginya tuh master. Bener nggak? Betul nggak? Jelas banget bahwa roh inilah yang membuat murid-murid Yesus juga memuliakan Yesus. Bahkan pengakuan akan keilahannya Yesus itu diturunkan secara turun-temurun sampai saat ini. Di mana semua orang yang menjadi pengikut Yesus akan memuliakan Yesus. Makanya teman-teman di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3, Paulus menuliskan begini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi jelas ya teman-teman ya. Ayat ini bilang kalau orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka iman orang itu tuh adalah karya Roh Kudus. Nah sebaliknya nih ya, kalau kerjaannya itu adalah suka menuduh-nuduh, suka menghina-hina Yesus, memutarbalikkan firman Tuhan, ya itu adalah kerjaannya roh yang lain. Menurut teman-teman, roh apa tuh? Teman-teman, ayat yang barusan itu mengatakan kepada kita, oleh karena karya Roh Kuduslah kita boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan dan menerima karya keselamatannya dia. Nah, sedangkan mereka yang menolak Yesus, jelas mereka sedang dikuasai oleh roh yang lain. Nah, ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa bukan berarti karena mereka dikuasai oleh roh yang lain, lantas kemudian kita menuding lalu menghina mereka dengan menggunakan cara yang mereka pakai untuk menghina kita. Justru ayat ini ingin mengatakan kepada kita, bahkan kita punya tanggung jawab agar pikiran mereka terbuka dan menolong mereka untuk melihat kebenaran, sehingga roh kebenaran itu boleh bekerja di dalam hidup mereka. Nah, semoga video ini boleh menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada mereka yang menuduh kita, dan bagi kita yang percaya kepada Kristus boleh semakin teguh di dalam pengharapan ini. So make it simple, make it meaningful, may God bless you.